Media sosial diramaikan dengan rekaman bentrok antara warga Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 9 November 2023. Tampak sejumlah warga sipil melakukan perlawanan. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya meluncurkan tembakan dari senapan laras panjang ke IDF. Tampak pula sejumlah warga sipil tergeletak di pinggir jalan akibat tertembak IDF. Dalam keterangan unggahan, disebutkan penduduk Palestina melakukan perlawanan di Tepi Barat usai IDF membunuh dan melukai sejumlah orang. Situasi semakin memanas, dan bentrokan sengit kini sedang terjadi. Usai IDF terus maju di Tepi Barat. Dikabarkan pasukan Israel menyerang sejumlah warga Palestina di tepi barat. Akibatnya, 15 warga Palestina tewas. Militer Israel mengkonfirmasi pasukannya beroperasi di kota tersebut, namun tidak memberikan rinci yang lebih lanjut. Kementerian Kesehatan melaporkan 11 warga Palestina tewas dan bentrokan dengan tentara Israel sebanyak 20 warga lainnya terluka. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.